Tingginya angka pasien positif di Sumatera Selatan membuat masyarakat harus kian waspada penyebaran wabah corona. Salah satunya dengan disiplin menggunakan masker. Supporter Sriwijaya FC, Sriwijaya Mania, membagikan 5.000 masker dan juga mengedukasi warga untuk disiplin menggunakan masker. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Selatan tak henti-hentinya menghimbau warga untuk menggunakan masker sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Juru bicara penanganan COVID-19 Sumsel, Yusri, melihat masih banyak warga yang tidak memakai masker secara benar, seperti masker hanya menutup mulut, bahkan ada yang hanya menggantung masker di leher. Meski demikian, masih banyak warga yang sadar pentingnya penggunaan masker dan memberi edukasi, seperti yang dilakukan supporter Sriwijaya Mania yang membagikan 5.000 masker di sejumlah titik yang dilewati pengendara. Ketua Sriwijaya Mania, Edi Ismail, berharap pandemi ini akan segera berakhir sehingga Liga Indonesia bisa kembali bergulir. Sriwijaya Mania tanya ini ikut berbakti sosial dalam rangka untuk penanggulangan COVID-19. Jadi mereka mengadakan kegiatan bagi-bagi masker, 5.000 masker dan 100 bungkus sembako. Saat ini sebanyak 278 warga Sumatera Selatan terinfeksi virus corona dan Sumsel masih menunggu keputusan PSBB di Prabumulih dan Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.